Maka ingat, setiap kejadian apapun yang terjadi pada diri kita, baik itu fenomena alam ataupun kejadian-kejadian lain yang memperlihatkan sesuatu yang menakutkan, sebenarnya Allah ingin mengajarkan kepada kita agar kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hari ini fenomena yang terjadi di kawasan Melabu yang begitu menakutkan orang-orang di sekeliling tempat tersebut, yang menakutkan orang-orang seluruh Aceh khususnya, ingin mengajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang diri kita selalu harus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menafsirkan yang bukan-bukan. Jangan menafsirkan ini akan terjadi sesuatu, tidak perlu. Melalui kejadian yang begitu hebat, yang begitu tidak pernah kita lihat, inti yang harus kita tanamkan dalam diri kita adalah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyalahkan siapa-siapa dengan kejadian itu, tapi salahkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita. Wa ma asabakum min musibah fa bima kasabat aydikum. Dan apapun musibah yang terjadi pada diri kita hari ini, itu bukan sekedar kemauan Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan sekedar keinginan Allah Subhanahu wa taala, tetapi itu ada permintaan kita yang pernah kita ajukan kepada Allah. Proposal yang pernah kita ajukan kepada Allah. Doa yang pernah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu di antara kita bertanya, mana mungkin kita berdoa untuk datang bala kepada kita? Tidak mungkin. Mana mungkin ada orang yang meminta datang bala kepada seseorang? Tidak mungkin. Tapi ingat, setiap perbuatan maksiat yang kita laksanakan, setiap perbuatan dosa yang kita laksanakan kepada Allah, setiap pekerjaan-pekerjaan yang mendatangkan dosa di situ, maka Allah Subhanahu wa taala Allah anggap sebagai doa kita kepada Allah. Allah murka terhadap diri-diri kita. Sayyidina Ali berkata, "Ma nudilal bala illa bi dzambi wa la rufi'a bala illa bi taubati." Allah tidak akan menurunkan suatu bala kepada suatu tempat kecuali disebabkan karena dosa orang tempat tersebut. Dan pula Allah tidak akan mengangkat bala tersebut kecuali orang-orang di sekeliling desa tersebut, orang-orang kampung tersebut, mereka taubat daripada perbuatan-perbuatan maksiat, mereka taubat daripada dosa-dosa yang pernah dikerjakan oleh mereka. Maka ingat, setiap kejadian apapun yang terjadi pada diri kita, baik itu fenomena alam ataupun kejadian-kejadian lain yang memperlihatkan sesuatu yang menakutkan, sebenarnya Allah ingin mengajarkan kepada kita agar kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hari ini fenomena yang terjadi di kawasan Melabu yang begitu menakutkan orang-orang di sekeliling tempat tersebut, yang menakutkan orang-orang seluruh Aceh khususnya, ingin mengajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang diri kita selalu harus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menafsirkan yang bukan-bukan. Jangan menafsirkan ini akan terjadi sesuatu, tidak perlu. Melalui kejadian yang begitu hebat, yang begitu tidak pernah kita lihat, inti yang harus kita tanamkan dalam diri kita adalah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyalahkan siapa-siapa dengan kejadian itu, tapi salahkan diri kita. Jangan menyalahkan si fulan, jangan menyalahkan si fulan, tapi lihat diri kita, apakah kita sudah beriman kepada Allah dengan keyakinan-keyakinan yang baik, atau sebaliknya malah kita beriman cuma sekedar ucapan di bibir saja, tapi hati kita tidak pernah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap fenomena yang Allah berikan kepada diri kita, ingin mengajarkan kepada kita, ingin memberitahukan kepada kita untuk selalu kita ingat kepada Allah, untuk selalu kita
meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua fenomena yang biasa terjadi di langit. Dua fenomena yang biasa terjadi di dunia ini. Yang pertama, fenomena-fenomena yang hebat. Fenomena-fenomena yang harus kita katakan Masya Allah. Disebabkan karena ada tulisan-tulisan Allah di daerah langit. Ada tulisan-tulisan Nabi Muhammad di daerah langit. Dan ada pula Allah nampakkan fenomena-fenomena yang menakutkan. Seperti adanya gelombang, adanya matahari yang banyak, adanya bentuk-bentuk langit yang menakutkan. Itu semua sebenarnya Allah ingin mengajarkan kepada kita, ingin mengingatkan kepada kita agar kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, jangan kita salahkan si fulan dan si fulen. Jangan salahkan ini dan itu, tapi yakinlah setiap apa yang Allah nampakkan kepada kita di dunia ini, apapun yang Allah nampakkan melalui fenomena-fenomena yang terjadi, kita khususkan kepada melabuh, ingin mengajarkan kepada kita, ingin memberitahukan kepada kita, kita harus beribadah kepada Allah, kita harus selalu tekun kepada Allah, kita harus selalu mencari yang baik dan benar dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hari ini kita melihat ketika terjadi awan yang begitu menakutkan, khususnya di daerah Melabuh, mereka merasa tidak tentram, merasa mengingat subhanallah, masya Allah, Allahu Akbar yang keluar daripada mulut mereka. Ini merupakan pesan Allah kepada kita. Ini merupakan peringatan Allah kepada kita. Ini merupakan fenomena yang harus kita ambil nasihat dari fenomena ini. Apa nasihatnya? Ingat kepada Allah dan laksanakan apa yang diperintah Allah dan tinggalkan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Maka melalui fenomena ini menjadi nasihat penting bagi kita bahwa setiap kita makhluk di dunia ini hari ini terlampau banyak dosa kepada Allah, terlampau banyak maksiat yang kita kerjakan. Karena setiap manusia di dunia ini semua tidak terlepas daripada dosa, kecuali orang-orang yang sudah diampunkan dosa oleh Allah. Setiap orang yang ada di dunia ini, mereka selalu dalam dosa, kecuali orang-orang yang Allah ampunkan dosa mereka. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqib. Dan tiada sesuatu pun yang kita ucapkan di dunia ini kecuali para malaikat yang mencatatnya. Ada malaikat yang mencatat perbuatan kita, hebat kita, apapun yang kita ucapkan. Jangankan sesuatu yang keluar daripada mulut kita, jangankan sesuatu yang kita kerjakan yang dinampak oleh orang lain, dalam hati kita yang tersembunyi Allah tahu apa isi kita, hati kita. Baik atau tidak dalam hati kita, Allah tahu. Maka karena itu, berpeganglah kepada yang benar,